Terus ini penanaman konsepnya, saya ulang lagi. Ini tadi persepsinya ya. Anak-anak ini dibaca apa? Ha. Anak-anak ini dibaca apa? Ha. Perhatikan ini anak-anak, lam sukun ditekan membacanya, terus menghadap ke anak-anak ya. Jadi ketika mencontohkan menghadap. Hal bersama? Hal. Lebih keras? Hal. Lebih kompak? Hal. Terus pemahamannya. Kalau ini dibaca apa nana? Hal. Ini? Al-Halim. Al-Halim bersama? Al-Halim. Jadi ini lam sukunnya sama. Jadi anak-anak ini dibaca apa? Hal. Yang ini? Sama? Si. Anak-anak perhatikan ini, lam sukun ditekan. Til. 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 Sama? Til. Til. Coba kelompok botol. Til. Kelompok telur. Til. Itu namanya pemahaman. Pemahaman konsep. Setelah itu apa? Keterampilan. Keterampilannya anak-anak disuruh baca bersama-sama. Paham ya? Saya ulangi lagi, tidak paham. Ini namanya apa? Persepsi. Karena ini anak-anak sudah tahu. Nah ini namanya penanaman konsep. Anak-anak langsung pun ditekan. Dengan saya. Soalnya kesana. Idealnya dengan. Anak-anak ini namanya apa? Anak-anak perhatikan ini, perhatikan keperaga lam sukun ditekan bacanya, terus dicontohkan til. 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 Sama? Til. Yang keras? Til. Terus penanamannya bisa dicoba, pemahamannya bisa dicoba perhatikan kelompok kanan, kelompok kiri. Mari anak-anak kita baca bersama-sama ta'awudz basmalah 1 2 3. Evaluasinya di mana? Evaluasinya di jilid. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, diingat-ingat ya. Jadi untuk H ini adalah pendek dan ada jedanya. Dihindari seperti ini. Hal dihindari ya. Karena itu hanya panjang. Yang betul hal bersama. Hal. Titil. Titil. Jadi kalau ada anak yang baca hal titil berarti harus dibetulkan gitu. Karena kunci keberhasilan Ustaz Sada itu adalah ketika panjenengan mendengar anak membaca salah langsung diingatkan ya. Jangan nunggu sampai selesai. Jadi itu salah satu kuncinya. Ketika anak membaca salah sampai diam saja. Nah, itu yang luar biasa. Baik. Sudah bang, sekarang halaman selanjutnya. Perhatikan, tadi ini namanya persepsinya. Anak-anak perhatikan ke depan, ini dibaca apa? Perhatikan anak-anak, ini tanda apa? Anak-anak, kalau ada tambah tanda sama dengan, berarti membacanya sama. Mal sama dengan mal bersama? Sama dengan mal. Jadi anak-anak lam sukun ditekan membacanya meskipun sebelumnya ada alifnya gitu ya. Jadi jenengan bisa lam sukun ditekan membacanya walaupun sebelumnya ada alifnya, walaupun sebelumnya didahului alif. Itu penanaman ke anak-anak. Anak-anak ini dibaca apa? Fil. Bersama? Fil. Perhatikan anak-anak,
Oh ya, ini langsung ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan berarti membacanya sama. Fil sama dengan fil sama. Fil sama dengan fil. Berarti kan anak-anak lam sukun ditekan membacanya walaupun sebelumnya ada alifnya. Terlihat? Kita baca bersama-sama. Mal sama dengan mal. Fil sama dengan fil. Maksud, satu, dua, tiga. Mal sama dengan mal. Fil sama dengan fil. Baca dua baris saja yang bawah. Satu, dua, tiga. Mal sama dengan mal. Mal oriatu. Mal akobatu. Fil sama dengan fil. Fil akhiroti. Fil akhiroti. Jadi selanjutnya. Nah. Coba sekarang praktek jenengan kula jadi murid iki. Jenengan pun paham napa jenengan iku lebih paham. Coba sekarang dimulai dari ini. Berarti ini apa persepsinya kan?